leave me by my side. Kita udah sampai. Tewati lagi duduk tuh di belakang. Kita mau kagetin. Kita mau kagetin teteh. Dia tahu kayaknya, cuman gak tahu siapa gitu. Dia tawa-tawa dia. Dar. Ya Allah. Assalamualaikum. Lagi ngapain? Lagi bantuin mama. Bantuin masa duduk. Bantuin mah bantuin. Habis makan. Habis makan apa? Makan apa? Itu mau minum, bukan makan. Masa makan teh? Makan kopi. Makan kopi, coy. Itu teh, bukan kopi. Assalamualaikum, Ibu. Damang. Alhamdulillah, damang. Pak. Assalamualaikum, Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ya Allah, sampai lagi di sini kita. Teh lagi makan, katanya. Makannya makan teh. Tuh. Lagi bantuin, tapi lagi duduk, katanya. Masak nasi, wih mantep. Masak apa hari ini? Masak bayam? Ya. Suka sama bayam? Wih, mantap. Bayamnya diapain? Dibumbuin lah. Bumbuin apa? Bumbuin kecap. Bayam kecap nih. Bayam kecap gimana tuh rasanya? Gak tahu. Kecap manis, maksudnya dikecapin kayak bango gitu. Oh gitu. Masih inget gak sama kita? Enggak. Kalau inget mak saya kesini. Enggak, sama kita masih inget gak? Enggak inget. Nah, ini siapa namanya? Lupa deh. Ratu Cahaya. Ya si itu mana siapa? Repli. Yang cowok. Itu. Pierre, siapa? Repli. Oh, Repli, ya Repli. Repli. Ah, itu dia tuh si Repli tuh. Repli, si Repli. Masuk YouTube, masuk YouTube. Udah mandi belum tapi? Belum. Hah? Belum. Belum mandi, belum mandi. Lihat kamera. Hah? Halo. Belum mandi tetap ganteng ya? Ganteng. Udah mandi belum? Tapi mandi di pantai udah ya? Belum. Belum juga? Udah sunat belum? Baru udah. Tidur kayak mama. Udah. Coba lihat, belum sunat belum? Enggak. Coba lihat, sunat belum? Enggak. Enggak kenal, saya emang gak wow. Enggak wow katanya. Habis yang itu katanya. Oh, ini bajunya Free Fire ini. Emang suka main game? Ya. Jago emang main game? Enggak. Mau ikut gak? Enggak. Sama Tewati? Enggak. Ikut yuk. Emang apa gak mau? Ikut kita. Kesini nyala. Hah? Mau jemput kamu? Enggak. Mau jemput kamu? Saya katanya gitu, makanya tuh heran lah. Bilang tuh, mau bilang apa? Sama teman-teman tuh ntar yang nonton, teman kamu, teman sekolah. Coba bilang apa? Coba bilang. Marah nilai ayam yang mengantuk. Enggak. Orang ditungguin katanya. Aduh, tungguin ya. Ya Allah. Pihak mamahnya, pihak bapaknya, pihak saudaranya, pihak emangnya mungkin pengen tahu. Jadi pengen tahu itu di dirikan di rumah dinas atau di rumah kejiwaan atau di rumah taklim itu dalam artian mungkin bisa rumah rukiah ya kalau untuk bahasa dari sini gitu. Jadi nanti tinggal saya utarakan ke pihak keluarga jadi supaya enak, supaya unek-uneknya dibawa ini ke rumah dinas sih, ke rumah kejiwaan. Nah berarti tinggal minta alamat dari gitu. Jadi suatu saat pasti pihak keluarga juga pengen nengok ke sana karena mungkin tadi itu ya satu masih dalam tahap rasa kangen pihak keluarga gitu untuk Tehwati gitu. Ya, tadi untuk penyampaiannya dari kakak juga karena kakak nggak akan mungkin bisa ikut satu kondisinya sehat. Ya utamanya nggak sehat lah gitu. Jadi pasti menitipkan dulu ke AA gitu. Tolong sampaikan ke AA Adit untuk minta alamat yang
akan dituju sama Teh Wati. Itu aja mungkin dari pihak keluarga. Dan pihak keluarga juga akan insya Allah ridho untuk dibawa. Dan utamanya untuk kebaikan kan ini, bukan untuk kejelekan gitu. Jadi gini sih Pak, mungkin saya akan menjelaskan. Saya balik lagi ke sini itu karena apa gitu. Jadi gini Pak, mungkin Bapak di sini kali ya, biar sekalian ya, nggak apa-apa, jadi biar satu aja. Jadi kan kemarin memang saya ini kan ngantrin Teh Wati karena belum, maksudnya nge-explore, nge-expose Teh Wati tuh pengen tahu keluarganya, ya kan, pengen tahu keluarganya, dan alhamdulillah sudah ada keluarganya, sudah tahu alamatnya, akhirnya kita antar ke keluarga. Dan alhamdulillah misi kita yang pertama tuh sukses Pak. Maksudnya niatan awal kita yang pertama sukses untuk mengantar ke keluarga, untuk mengantar Teh Wati ke keluarga. Nah, kita sebenarnya dalam hati saya Pak, saya ada lagi niatan satu lagi nih. Antar ke keluarga kan sudah. Tapi kan maksudnya ya mohon maaf ya, Teh Wati kan mungkin ada pikiran atau ada penyakit apa ya, kita belum tahu. Nah, kita juga pengen coba nih Teh Wati untuk pengobatan. Jadi misi kedua kita nih untuk pengobatan ya gitu Pak. Ke keluarga sudah, kita sudah berhubungan baik sama keluarga dan alhamdulillah sudah direspon baik juga sama keluarga. Akhirnya kita mau coba ke pengobatan ya. Misi kedua kita, maksudnya niatan kedua kita lah gitu. Namanya kita ikhtiar kan. Gitu. Nah, walaupun kemarin kita belum ketemu sama keluarga, mungkin Teh Wati akan tinggal sama saya. Nah, sambil menunggu informasi dari keluarga. Sambil menunggu kita bareng sama saya akan obatin tuh berobat jalan gitulah Pak. Dan ini yang saya tangkap tadi kan Bapak mungkin ngiranya Teh Wati ini akan lama. Betul. Akan lama sebulan, dua bulan atau tiga bulan gitu. Yeah. Dan itu saya ini menjemput Teh Wati ya, saya tadi bilang niatan untuk pengobatan. Pengobatannya itu enggak yang standby, maksudnya enggak yang stay, enggak yang tinggal gitu loh. Ini saya ini berobat jalan. Jadi saya ini mau bawa Teh Wati ke psikiater Pak, ke dokter kejiwaan. Saya mau konsultasi. Jadi apa penyebab Teh Wati yang membuat seperti ini? Jadi kan kalau dokter kejiwaan pasti kan paham nih, oh ini penyakitnya kayak gini, oh karena gini gitu. Nah nanti mungkin ada obat khusus yang untuk Teh Wati itu untuk jangka mungkin ya sebulan lah, tiga minggu sampai sebulan lah gitu. Nah dari situ juga kita tanemin juga rohaninya, rukyahnya juga. Kita juga alhamdulillah sudah ada, maksudnya udah ada yang peduli lah, baik rukyah maupun dokter juga gitu loh. Nah dari situ setelah itu selesai, saya akan kembalikan lagi ke keluarga Bapak. Jadi nggak yang tinggal lama sama di dinas sosial atau mungkin di mana, enggak. Karena itu kembali lagi ke keluarga, wewenang keluarga, saya hanya berniatan untuk pengobatan teteh. Kayak berniatan untuk pengobatan teteh, mencoba untuk apa sih yang dialami teteh, apa sih yang penyebab teteh seperti ini, gitu Pak. Mungkin saya meluruskan bahwa teteh nggak akan tinggal selamanya sama saya. Gitu, karena memang sudah ada keluarganya, saya meminta izin untuk pengobatan teteh untuk beberapa hari ke depan. Nah nanti setelah selesai semua, saya akan kembalikan lagi ke keluarga. Gitu. Ya kalau gini kan jelas gitu, jadi jelas mungkin kedengaran sama bapaknya juga, ya sama ya berikut sama saya gitu. Jadi ya tadi itu kan ya takutnya misalkan kita di sana dibawa ke rumah sakit kejiwaan, ditaruh satu bulan sampai total sembuh juga sih nggak masalah. Ya cuman sekarang kan udah diluruskan lagi, udah dijelaskan lagi, bahkan untuk dibawa ke dokter kejiwaan untuk Betul. Dicek kesehatannya. Betul. Dari mana awal datangnya penyakit. Si Teh Wati ini. Insya Allah kalau untuk saya sama bapaknya sama ibunya mungkin monggo aja. Iya, amin ya Allah. Ini kan alhamdulillah. Demi kedepannya untuk Teh Wati juga, iya. Untuk mungkin ya mudah-mudahan sih sehat. Amin. Terusnya, amin. Gak ada kendala lagi, amin. Gak ada terjadi hal-hal yang gak diinginkan ya, seperti pergi dari rumah ataupun ya
semacam kabur lagi gitu, mudah-mudahan. Semoga jauh dari kata itu lah. Jauh-jauh aja lah gitu. Ya, mohon maaf juga Pak, kemarin kita sebelum kesini kita juga izin sama Bapak, ada chatting juga di WhatsApp bahwa kita mau coba izin bawa Tewati untuk misi kita selanjutnya, niatan kita selanjutnya untuk yaitu pengobatan gitu Pak. Mungkin untuk beberapa hari ke depan kita udah janjian juga sama dokternya. Sudah janjian juga sama yang rukiahnya. Jadi setelah itu baru kita coba evakuasi lebih lanjut teteh gitu. Nah mungkin saya juga minta izin nih sama Bapak. Ini saya bawa Tehwati, berapa hari saya akan kembalikan lagi. Saya menanyakan hal ini sama keluarga, jadi biar sama-sama enak gitu. Ibunya aja jadi biar enak, bapaknya sama ibunya duduk di sini. Mungkin coba jadi, ibu. Kalau untuk saya sih. Aduh ibu, sehat bu. Alhamdulillah. Nah ibu mungkin sedikit banyak udah denger ya tadi ya di belakang kamera ya bu ya. Iya. Nah ibu udah tahu ya niatan aku kesini, niatan saya kesini, niatan kita dan tim kesini. Untuk misi keduanya Tehwati untuk pengobatan ya ibu ya. Iya. Nah saya mau minta izin untuk membawa Tehwati. Nah saya mau tahu nih berapa waktu senggang waktu saya untuk Teteh dibawa ke rumah gitu ibu. Berapa hari gitu. Maunya, jadi biar maunya ibu mah sampai sembuh aja. Kita ikhtiar ya Bu ya, kita sama-sama ikhtiar, kita sama-sama coba membuka. Semoga Tuhan ya memberikan kesembuhan buat Wati. Amin. Tadinya juga sehat, kena Wati ini pergi kerja, tahu-tahu pulang udah begini. Ibu juga sampai sedih, waktu itu ya tahun berapa Wati pulang tuh tahun 2008. Nggak adanya 2 tahun. Pulang tuh udah nggak sadar lagi, nggak ingat sama orang tua. Udah ibu kemana diobatin, di ke rumah sakit. Sampai sekarang Wati kan udah 13 tahun ya. Mudah-mudahan perjuangan AA ya. Amin. Tim AA semua. Amin. Semoga ibu mendukung, semoga sukses, sehat. Amin. Selalu ya. Amin. Tetap jaya. Amin. Dilindungi Allah. Tuhan. Amin. Yang Maha Kuasa. Allah. Amin, ibu. Dimudahkan rezekinya. Amin Allah. Semoga Wati juga sembuh. Amin Allah. Kayak dulu lagi. Amin Allah. Itu aja ibu yang bisa sampaikan. Amin. Gimana-gimananya atau ada perubahan apa gimana nanti lewat WhatsApp aja. Iya, nah, iya. Soalnya kita juga udah janjian sama dokternya. Iya. Insya Allah nanti dibawa itu tanggal 21-22. Iya. Habis lebaran. Habis nanti. Lebaran. Karena besok saya ada acara. Terus hari tanggal 20-nya kan lebaran ya Bu ya. Iya. Lebaran. Jadi dokternya juga libur kurban gitu. Nah mungkin nanti saya juga izin akan kita bawa juga ke kegiatan-kegiatan kita ibu. Iya, iya. Jadi biar Tewati juga merasa oh gue nih ada yang rangkul nih gitu. Oh nih gue ada orang-orang yang peduli nih sama gue gitu iya, Pak. Iya. Supaya dia terhibur. Gitu iya. Pak. Ibu kita bawa Teteh Bu ya, semoga lancar ya, tidak ada kendala apa-apa ya Bu ya. Di sana itunya semoga sembuh ya. Ya, ya sama Kak Adit ya. Mari Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita udah Tewati nangis teman-teman, saya juga ikutan nangis jadinya, sedih batin ya. Iya nanti pulang lagi ya, Tewati semoga sembuh di sana. Masuk Teteh. Mama nggak ikut ya. Oke, Teteh udah masuk. Jadi kita doain semoga lancar sampai tujuan. Rencana kita mau langsung ke tempat ruk ya, jadi nanti kita lihat progresnya seperti apa. Semoga tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Baik lagi semua. Kesembuhan dan pengobatan kesehatan pada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya ikhtiar, kita hanya menjalankan apa yang sudah ada prosedur-prosedurnya. Gitu. Ya udah,
Sip, Bapak pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum. Heeh. Salam. Iya, iya. Heeh. Ya. Dadah, pamit dulu ya. Iya, nanti WhatsApp ya, Pak. Nanti WhatsAppan ya, Pak. Ya. Ayo, Bapak. Halo, assalamualaikum. Salam. Mana kita? Pulang. Ke mall. Oh, ke mall. Dikirain ke sana. Itu beli petai katanya suruh ke sana. Lewati sekolah durian enggak? Maaf. Ini durian mau enggak? Durian enggak mau? Enggak mau durian? Emang kenapa? Ngap. Habis makan? Enggak, nanti buat nanti-nanti mau enggak? Oh, boleh, Pak. Durian suka emang? Boleh. Mabok enggak? Enggak mabok. Cobain, Teteh, cobain. Awas kena pisau, awas. Kena pisaunya. Ya manis, tapi kok manis? Manis. Manis. Enggak manis, Bang. Wah, ya Abang. Enggak manis. Biasa, manis-manis sedang. Manis-manis sedang. Alhamdulillah kita baru selesai sholat zuhur tadi di rest area bersama Tewati juga. Tewati juga ikut sholat dan sekarang Tewati alhamdulillah tidak ketut ya kayak kemarin perjalanan kita nganterin pulang. Nah teman-teman, sebenarnya kita memang punya dua misi untuk Tewati ini. Yang pertama mempertemukan ke keluarga, yang kedua proses pengobatan Tewati. Dan alhamdulillahnya Allah membalas waktunya yang begitu cepat untuk Tewati bertemu dengan keluarga dengan jangka waktu 1 minggu, itu sangat luar biasa menurut saya. Dan akhirnya kita antarkan dulu ke keluarga, kita komunikasikan ke keluarga, karena udah 2 tahun kan Tewati gak ketemu sama keluarga. Akhirnya setelah Tewati ke keluarga, kita komunikasikan untuk program kedua kita yaitu pengobatan Tewati. Dan alhamdulillahnya disupport oleh keluarga Tewati untuk pengobatan ini. Dan keluarga Tewati pun sama mau mengobati Tewati. Tapi di sini saya komunikasikan lagi ke keluarga, saya rasa saya punya tanggung jawab untuk pengobatan Tewati ini. Akhirnya kita komunikasi yang baik, teman-teman. Pokoknya terima kasih yang sudah support Tewati, yang sudah mengawal Tewati untuk sampai saat ini. Doain semoga lancar dan tidak ada kendala apapun. Sekarang kita mau lanjut pulang dan langsung ke Rukiah mungkin ya. Oke, saya Adi Fafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.